Pemirsa, Polresta Banyuwangi Jawa Timur menggelar olahraga bersama dalam rangka sinergitas Forkopimda Plus dengan awak media di Kabupaten Banyuwangi pada Kamis pagi. Kegiatan ini sengaja digelar dengan agenda olahraga bersama agar sinergi antar Forkopimda Banyuwangi semakin terjalin dengan baik. Pemirsa, Polresta Banyuwangi sukses menggelar olahraga bersama Forkopimda Plus dan juga jurnalis dari lintas organisasi wartawan dalam bentuk pertandingan badminton menjadi sarana merajut harmoni, meningkatkan sinergitas bersama. Olahraga bersama ini digelar di Gor Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis pagi 25 Januari 2024. Dihadiri jajaran Forkopimda diantaranya Bupati Banyuwangi Ipuk Viestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombespol Nanang Haryono, dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Indra Nusa Raspati, dan Dim 0825 Banyuwangi Letkol Kavaleri Eko Julianto Ramadan. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari Brimob Kompi Muncar dan Yonif 515 Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama, serta Lapas Banyuwangi. Diawali pertandingan eksibisi antara Bupati Ipuk yang berpasangan dengan Sekretaris Daerah Mujiono melawan pasangan Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Nanang Haryono, dan Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Dewa Putu Darmawan. Puncaknya laga final dimainkan oleh perwakilan tim media Banyuwangi melawan perwakilan dari Brimob Polresta Banyuwangi. Tim media diwakili pasangan Rohman dan Vicky. Sementara Brimob diwakili oleh Aibtu Khaironi dan Brigadir Dimas. Dalam laga final ini, tim Brimob harus mengakui kemenangan tim media dengan 2 set langsung, 21-17 dan 21-15. Ajang olahraga bersama Forkopimda Plus yang diprakarsai Kapolresta Banyuwangi ini bertujuan untuk olahraga bersama mencari kesehatan, senang bersama dalam bentuk sportivitas olahraga serta bentuk guyub rukunnya para Forkopimda Banyuwangi bersama awak media. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Forkopimda Plus bersama awak media Banyuwangi, sehingga komunikasi seluruh elemen semakin terjalin dengan baik. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Untuk dari pagi tadi kita sudah bersama-sama dengan segenap Forkopimda Plus Kabupaten Banyuwangi bersama awak media yang diprakarsai oleh Bapak Kapolresta Banyuwangi, kemudian diikuti oleh Forkopimda. Tadi kebetulan hadir Ibu Bupati dan Tim dan Lanal, kemudian Sekda, KPN dan lain-lain semua hadir. Yang jelas yang kita banggakan teman-teman awak media juga hadir. Jadi tujuannya adalah olahraga bersama. Kebetulan hari ini adalah bulu tangkis dengan tujuan adalah sinergitas Forkopimda Plus bersama awak media. Jadi kegiatan ini adalah mencari sehat, kemudian senang-senang bersama dalam bentuk sportivitas olahraga. Nah, tadi diikuti oleh awak media, ada 7 kurang lebih tim dari awak media, 7 pasang, kemudian dari Forkopimda juga beberapa pasang ada. Yang jelas eksibisi tadi Pak Kapolresta melawan pasangan Ibu Bupati dengan Pak Sekda. Ini hanya bentuk guyub rukunnya para Forkopimda Kabupaten Banyuwangi bersama awak media. Terutama ini sudah menjelang situasi politik sudah mendekat, kita semacam ini cooling system. Ya, kita bagaimana menciptakan kondusivitas melalui sarana olahraga. Intinya itu. Olahraga bersama, bermain bulu tangkis, dan sekarang ada lombanya juga, ada hadiahnya juga. Menarik menurut saya, selain untuk upaya promotif ya, menggelorakan olahraga di Banyuwangi, salah satunya bulu tangkis, juga merangkul kebersamaan. Ini semuanya ikut, Forkopimda, media, ya, lalu juga ada dari atlet sendiri, dari masyarakat. Mudah-mudahan ini bagian dari hubungan komunikasi melalui olahraga. Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar prestasi, bukan hanya untuk kesehatan, tapi bagaimana untuk menjalin hubungan harmonisasi yang ada di Banyuwangi. Ya, jadi
lagi. Mudah-mudahan ini nanti saya minta sama Pak Sekda sebagai Ketua PBSI Banyuwangi untuk bisa di apa diselenggarakan rutin mungkin sehingga komunikasi yang mungkin jarang ketemu nih kita dari Forkopimda sendiri jarang ketemu sama-sama sibuk, mudah-mudahan bisa melalui bulu tangkis ini ada semangat olahraga sekaligus berkoordinasi dan berkomunikasi. Sekarang kurang baca ya yang lain-lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.